Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial, channel sahabat YouTuber pemula. Kalau Insan Tutor adalah channel tempat berkumpulnya YouTuber pemula ya. Ya, namanya juga teman, saya niru jiplak ilmunya beliau, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya bro ya. Kali ini saya akan membahas, karena ada sebuah pertanyaan, pernyataan intinya. Saya tadi bilang kan channel Servis Sapi Panggilan Bali itu dulunya channel pertanian, cuman ada 6 video panjang itu monet. Nah, saya ngomong seperti itu ada yang nggak percaya ya, dibilang hoak, nggak mungkin. Karena saya bukan orang terkenal ya, jadi nggak ada yang percaya intinya. Video itu saya buat video reupload, saya nggak buat kontennya loh teman-teman, nggak buat sama sekali, bayangin ya. Saya ambil videonya dari sini, dari channel saya yang Wayan Putra Garden ya. Salah-salah. Channel ini udah banyak ngelahirin channel pertanian ya. Videonya saya ambil-ambil aja. Kalau udah nggak ada yang nonton, ya saya hapus. Kadang saya upload ulang di sini, atau nggak saya buat channel baru. Seru ya, nggak buat konten tapi bisa buat channel, terus monet lagi, terus dijual mahal lagi. Ya itulah. Jadi saya ambil dari video yang di sini ya. Saya ambil dari video sini. Bukan diambil sih, saya udah simpen ya. Jadi apa namanya, setelah kita edit, kita simpen di entah di flash disk atau memory card ya. Sebelum buat channel baru ini dihapus dulu supaya tidak kena reupload ya. Hapus. Nah, umpamanya ini dihapus. Berarti ini yang diupload. Nah, ya ya langsung kita contohin. Nah, channelnya adalah Servis Sapi Panggilan Bali yang dulu namanya Hobi Berkebun, teman-teman. Ini sekarang kan udah dijadikan tutorial ya. Jadi ini ada 6 video panjang, teman-teman. 1 2 3 4 5 6. Habis itu saya buat video short lagi 5 ya. Setelah itu kan, setelah ini kan 9 bulan, di sini ada 8 bulan ini udah monet. Lanjut lagi 6 bulan, berarti ada jarak 6, 2 bulan kita nggak upload video. Karena sudah monet, saya nggak upload video lagi. 8 bulan lalu. Buat 9 bulan, 8 bulan lalu sudah monet. Nah, ini buktinya apa? Ini dah yang orang nanyakan, kowa ya. 6 video bisa monet, terus bisa mancing penonton alami. Nah, itu dah istimewanya 3O Plus Video, teman-teman. Jadi kita bicaranya pakai bukti ya, biar nggak kayak tadi dibilang, wah, nggak mungkin hoak, jangan nipu YouTuber pemula. Ada buktinya. Buktinya ada di sini, teman-teman. Ini ada Gmail ya, sah ya. Ini Gmail. Buka Gmail. Tanggal 25 Februari ya. 25 Februari itu sekitar 8 bulan yang lalu. Congratulations. Nah, ini artinya, selamat Anda telah bergabung menjadi partnernya YouTube. Nama channelnya, ya, Hobi Berkebun ya. Ini lihat, Hobi Berkebun. Sebelumnya memang namanya Hobi Berkebun, saya ganti jadi Servis Sapi Panggilan Bali. Rencananya mau buat channel Servis Sapi, cuman nggak jadi, jadinya tutorial. Tapi namanya nggak saya ganti lagi, terlalu sering ganti nama, jelek ya. Lihat ini program partner. Tanggal 25 Februari udah diterima ya. 25 Februari ya, tahun ini juga, bukan tahun lalu ya. Jadi iya, dibuat ya nggak mungkin tahun lalu ya, orang videonya 9 bulan pertama ya, 8 bulan yang lalu sudah monet. Buktinya ini dah sudah monet ya. Jadi segampang itu loh, tidak buat konten, cuman share 6 video pakai 3O Plus Video, nonton sendiri pakai 10 HP, dan ya gotong royong sedikit biar supaya trafficnya kelihatan alami, daftar monet, padahal videonya reupload. Tapi itu kan reupload punya video saya sendiri ya teman-teman. Kalau reupload punya orang yang nggak bisa, punya video saya sendiri kan saya hapus. Mungkin ada teman-teman yang punya video terlalu berlebih, mungkin di satu channel mau buat channel baru yang nggak usah dibuat. Kalau ada backupan ya, maksudnya udah ada video yang lama itu di backup, bisa. Kalau nggak di backup, jangan di download ya teman-teman. Bisa rekam layar, setelah rekam layarnya jadi, hapus video yang sebelumnya baru buat channel yang baru. Bisa. Ini buktinya ya, buktinya seperti itu. Jadi bukan bukan saya ngomong nggak ada bukti ya, nyata-nyata ya. Yang belum ngerti 3O Plus Video, udah ada penjelasan di video sebelumnya biar nggak nanti dikira. Nah, ini saya ganti jadi tutorial, berkembang juga teman-teman. Penontonnya lumayan. Ada yang 10.000 kan, 8.000. Dan ada satu video yang meledak sebenarnya. Tapi saya hapus ya, karena permintaan dari pemain VPN disuruh hapus itu. Video cara main VPN ya. Tapi nanti saya akan buat lagi. Ya memang karena banyak sekarang, memang aturan YouTube main VPN itu kan susah. Nanti saya akan share-share di sini tentang trik-triknya saja. Supaya ya itu dah, karena sesuai janji saya akan buat tentang trik main VPN di channel ini. Karena sekarang belum sempat, ini udah 1,5 bulan nggak upload video. Jadi ini memang real ya, channel ini pakai cuma 6 video panjang monet gitu. Buat 9 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu monet, bukti sudah ada. Jadi saya tidak omong doang, yang tadi seperti bilang dibilang nyebar hoak gitu.
Saya sih sebenarnya nggak apa-apa, cuman biar ada bukti ya. Karena kita selalu ngomong pakai bukti, bukan katanya, bukan channel orang lain ya gitu. Nanti ya nunjukin channel orang lain bisa, kita nggak bisa. Ini buktinya channel saya sendiri bisa. Jadi seperti inilah pembahasan, cukup 6 video bisa monet dalam waktu 1 bulan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.